Juga ada 8. Sok. Tuh lebar tuh waktu. Bapak bisa dimulai.
kemudian untuk Pak Baleno, coba bisa dimulai acaranya bisa Pak. Baik, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Bang Deni selaku pengatur acara sudah mendapatkan izin bahwasanya acara bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di samping dari selempang kakupin tapi terkompak, berjilbab tak berselempang, menjalan tapi tidak kompak. Hatur nuhun para sekawalan, mudah-mudahan sing kalebet ahli surga. Atau anak tenawalan sing lebet amin. Nungawi kedah diwalan. Hei. Lihat nih gua diundang ke kompakanannya. Kenapa? Karena kalimat salat ini dimiliki oleh orang Islam. Kuncinya surga adalah kalimat salat. Lihat nih si kompak sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Pak 5 menit deui wali mampir arus dua insan yang sedang berbahagia anaknya tercinta Dea Tian Jelaha dan Ilham Setiawan. Untuk itu kami atas nama segenap keluarga besar dari calon mempelai wanita keluarga besar kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rombongan dari calon mempelai wanita keluarga besar dan ibu yang sudah sedang hadir di tempat yang sangat berbahagia. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari yang penuh kebahagiaan. Hari ini
hari yang penuh kekeluargaan, dan tentunya hari ini akan menjadi hari yang paling bersejarah. Khususnya untuk kedua insan, di mana hari ini kita semua akan menyaksikan sekaligus menjadi saksi, saksi kesatunya dua insan dari dua keluarga. Anak tercinta dan Tias Juleha, putri tercinta dari pasangan Bapak Jaya dan Ibu Mala Ismawati, akan bersanding dan menikah dengan Ilham Setiawan, putra tercinta dari pasangan Bapak Notariano dan Ibu Nung, yang akan menikah dari ikatan tali silaturahmi yang diijab kabul pernikahan. Untuk itu sudah menjadi sangat kebiasaan, sudah menjadi adat istiadat dan tetap pasukan di mana diadakan di satu pengaturan tentang acara MC hari ini sedang menyusun rangkaian acara hari ini. Sebagai susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan penyerahan dari calon mempelai pria, yang ketiga sambutan penerimaan dari calon mempelai wanita, yang keempat penyerahan secara simbolis, yang kelima silakan Mariam itu. Akan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an insyaallah dan Bapak Ustaz Karsito. Kemudian berkahnikan oleh Bapak Penghulu dan dilanjutkan dengan ujian dan obat oleh Bapak Wali dan sang calon pengantin pria. Dilanjutkan dengan prosesi adat Sunda, sumpah pengantin, wabiku dan lain sebagainya, dan ditutup dengan saler pengantin serta ramah tamah. Baik, kepada Ibu yang kami hormati, untuk mengawali jumpa kita, mari kita awali acara pada hari ini dengan acara yang pertama, yakni pembukaan. Walaupun sebetulnya acara pembukaan dari tadi yang kami diundang untuk lebih hikmat dan mendapat video dari Allah SWT, mari kita buka acara ini dengan mengucap bismillah. Alhamdulillah hadirin berbahagia, acara pembukaan sudah kita buka bersama dengan mengucap basmalah secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan doa oleh penyebutan nama Allah yang mengasih dan percaya, acara pada hari ini bisa berjalan. Amin. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni sambutan penyerahan dari sesepuh calon mempelai pria yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Wawan. Atau Bapak Ustaz Wawan, silakan. Sungguh ini saya bersyukur untuk Bapak Presiden.